ada surat izin, edaran surat izin sudah disampaikan ke Kapolres. Sudah semua. Makanya kami di sini dari panitia umum minta bahwa pengawalan itu dari polisi, bukan dari masyarakat. Mobil patwal harus ada. Kami sudah minta ke Kapolres untuk kawal. Supaya jangan sampai ada tindakan-tindakan terjadi. Seperti itu. Jadi polisi juga harus kawal kita. Bukan kita jalan sendiri, tidak. Keputusan seperti itu. Polisi juga mengawal depan dan di belakang. Jaga kita. Ini namanya demo damai, bukan demo anarkis. Tidak ada sama sekali. Jadi tetap kita menjaga keamanan. Di situ pun ada wilayah adat masing-masing, tokoh adat dan kepala-kepala suku adat ada.